Kedua wanita ini mengamuk kepada petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri ketika dimintai keterangan identitas dirinya saat razia penyakit masyarakat berlangsung. Keduanya yang diduga berprofesi sebagai wanita malam ini langsung digiring petugas ke kantor Pol PP Kota Tanjung Balai untuk dilakukan pendataan. Selain merazia salah satu kafe di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, petugas juga merazia sebuah hotel di Jalan Ahmad Yani. Dalam razia ini, petugas mengamankan seorang pria di dalam kamar yang sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Selain itu, petugas menemukan pasangan bukan suami istri yang tidak dapat menunjukkan bukti surat nikah. Menurut aparat, razia ini dilakukan guna membersihkan perbuatan amoral di tempat hiburan, hotel, serta rumah kos yang sudah meresahkan warga Tanjung Balai. Razia penyakit masyarakat dapat dari seluruh hotel ataupun kafe yang semuanya jumlah 33 orang, 23 perempuan, 10 laki-laki. Selanjutnya bang, yang terjaring bang? Dibawa kemana bang? Yang terjaring ya kita apakan aja, kita pembinaan, mungkin yang akan datang mau kita bawa ke Prastagi. Kalau dua kali terdapat, kita bawa ke Prastagi. Usai dilakukan pendataan, para wanita pemandu kafe diberi pembinaan dan pencerahan agama, dan dijamin pihak keluarga sebelum dipulangkan. Rencananya, petugas akan terus gencar melakukan razia untuk meminimalisir penyakit masyarakat. Tim Raportase TV, Medan, Sumatera Utara.